Puluhan orang dari lembaga swadaya masyarakat mengamuk dan mengeroyok tiga orang pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Purwakarta, Jawa Barat. Insiden ini terekam kamera CCTV yang terpasang di ruang rapat. Pengeroyokan diduga dipicu ketidakpuasan hasil audiensi terkait monitoring sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD. Massa juga sempat merusak fasilitas kantor yang ada di ruangan. Kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi.